Kesal dengan polusi bau busuk PT Bangka Sido Agri atau BAA, ratusan warga Kenanga mengumpulkan fotokopi identitas diri untuk menggugat PT BAA ke jalur hukum. Masyarakat Kenanga menunjuk Dr. Zaidan sebagai kuasa hukum dalam proses gugatan ini. Bertempat di Balai Adat Kelurahan Kenanga, ratusan orang warga Kenanga membubuhi tanda tangan dan pengumpulan KTP untuk menggugat PT Bangka Asido Agri ke jalur hukum. Dalam waktu dekat, warga Kenanga melalui kuasa hukumnya akan melayangkan gugatan terhadap polusi udara yang menimbulkan bau busuk dari limbah pabrik PT BAA. Kesepakatan masyarakatnya ya, masyarakat Kenanga ini yang mayoritas meminta kita untuk bekerja sama dengan mereka untuk menggugat PT BAA ya. Nah, yang selama ini memang sudah melakukan suatu pencemaran udara bagi masyarakat Kenanga ini sudah berjalan 4 tahun ya. Masyarakat berharap dengan adanya pendampingan hukum ini dapat memberikan perubahan bagi iklim udara yang sehat di Kelurahan Kenanga dan sekitarnya. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, iNews melaporkan.